Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Rabbi syrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Dan tadi pengacara majlis ke? Kan yang panggil Encik ni Mariana kan, Masya Allah. Dan juga merangkap Ketua Puteri UMNO bahagian balik pula, itu Puan Mariana Ayub, sahabat lama saya, sahabat yang setia. Terima kasih Mariana di atas jemputan untuk bersama pada petang ini bersama dengan Pergerakan Puteri UMNO balik pula. Wakil daripada Pergerakan Puteri UMNO negeri, Saudari Nuraiza binti Hassan, yang juga merupakan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian baru. Setiausaha UMNO bahagian Encik Zamri, wakil daripada UMNO bahagian Encik Johari bin Ismail, Encik Ali bin Mat Zaid dan Encik Abdul Kanan bin Iskandar. Yang saya hormati juga Naib Ketua Puteri UMNO bahagian balik pulau, Encik Yusni binti Abdul Wahid serta seluruh ahli jawatan kuasa Pergerakan Puteri UMNO bahagian balik pulau. Sahabat-sahabat saya, Ketua Puteri UMNO negeri Pulau Pinang, Saudari Amzira, itu juga merangkap Ketua Puteri UMNO bahagian Celutuk. Penolong setiausaha Pergerakan Puteri UMNO negeri Pulau Pinang, iaitu Puan Nur Hafizah, juga merangkap Ketua Puteri UMNO Bukit Mentajam. Bendahari Puteri UMNO negeri Pulau Pinang, Puan Raida, dan juga merupakan Puteri UMNO Nimbung Tebal, yang Ketua Puteri Bayan Baru, yang juga merupakan Bukit Bira, juga merupakan Ketua Perangan Puteri UMNO Pulau Pinang yang sangat aktif dengan tim perangannya. Dan ketua-ketua di bahagian lain yang duduk hadir pada hari ini, Aida daripada Kepala Matang, Citra daripada Batu Kawan, Syazana daripada Pematang Pau, yang turut hadir bersama-sama menyokong Pergerakan Puteri UMNO. Terima kasih sekali. Dan tidak lupa sahabat para perwakilan yang berada di hadapan saya, yang sudi, yang masih setia bersama dengan Puteri UMNO balik pulau menunggu dan telah pun selamat bersidang dikabarkan. Betul, dah selesai, ucapan menanggung pun dah selesai. Jadi KB punya habis dalam jam 6 insya Allah habis. Dan korang kata selesai kan. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Puteri UMNO Pulau Pinang, Puteri UMNO balik pulau, kerana telah pun selesai menjalankan tanggungjawab pada tahun ini. Tanggungjawab yang penting, walaupun biarlah bilik kecil, bilik sempit, pedulikan. Kami tak heran tu semua, tak ada kursi pun kami boleh datang juga bersama dengan sahabat-sahabat semua. Yang penting semangat. Semangat Puteri untuk bersama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai lipati. Tengok hari ini, ada Puteri bawa anak. Ada tengok pemuda bawa anak? Tak ada. Tak ada. Puteri bawa anak. Ada tengok wanita kena baby? Tak ada. Puteri yang ada. Tadi get me daripada Bali. Macam tu juga. Macam tu juga. Sahabat-sahabat semua, get me kira Bali tu besar. Dia punya cawangan UMNO ada 297 cawangan. Puteri saja 122 cawangan. Kau bayangkan. Balik pulau ialah kita faktor geografi, bukannya Puteri sini ada 25 cawangan, yang penajanya 4, yang boleh bersidangnya 21. Betul? Jumlah perwakilan 120. Betul? Itulah kau anggap aku sudah datang ke cek 20 cawangan. Saya ingat Ketua Puteri Malaysia tak buat apa. Jadi dulu Pulau Pinang ni nak datang seronok. Sebab apa? Dapat naik jambatan Pulau Pinang. Sekarang dah ada jambatan yang kedua. Betul? Oh hebat. Dulu orang tengok apa nama ni, menunggu-nunggu Pesta Pulau Pinang. Dulu masa kecil-kecil, Pesta Pulau Pinang di bawah pentadbiran Barisan Nasional, ada Pesta Pulau Pinang. Sekarang di bawah pentadbiran DAP ada Pesta Bogel. Masya Allah. Jadi itulah itu yang mewarnai surat khabar kita, media sosial kita sejak seminggu yang lepas. Heboh dekat Pulau Pinang, Pesta Bogel. Jadi yang penting tak ada orang kita, tak apa. Yang penting di bawah pentadbiran DAP. Tapi macam mana boleh ada macam tu Saya pun muskil. Diorang kata rupanya memang dah lama, memang ada Dulu-dulu memang ada Tapi tak apalah, yang penting bukan kita.
pegang kita dan keluarga kita, eh, minta tolong. Jadi saudara-saudara sekalian, kami ucapkan sekali lagi kepada Mariana di atas undangan untuk kami bersama-sama dengan Puteri UMNO di sini. Dan ini adalah kali pertama kami bersama dengan Puteri UMNO bahagian balik pulau. Walaupun dulu pernah datang masa masa dulu apa nama ni? Tsunami dulu kan? Ada program kita bersihkan kawasan, ada kita gotong royong. Kami pernah hadir bersama-sama dengan kawan-kawan Esko yang lain. Dan hari ini alhamdulillah dapat pun bersama-sama dengan sahabat lama kami, Maliana. Baik orangnya. Terima kasih Maliana. Dan terima kasih juga paling pulau kerana telah setia dan juga sudi mencalonkan kami sebagai Ketua Puteri UMNO Malaysia pada yang lepas. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada PRU yang lepas, PRU yang ke-12 dan PRU yang ke-13 yang lalu, Barisan Nasional dan UMNO khususnya telah menghadapi cabaran yang maha hebat dalam sejarah negara kita. Pada PRU 2008, kita bukan saja gagal melampas kembali negeri Kelantan, tetapi kita turut kehilangan negeri ini, negeri Pulau Pinang. Kita juga kehilangan Perak sebelum kembalikan kepada Barisan Nasional. Dan PRU yang lepas 2013 pula, walaupun kita gagal mengambil semula Kedah, tetapi kita masih gagal merampas Kelantan, Pulau Pinang dan Selangor, manakala kita hampir-hampir kehilangan Terengganu. Keputusan kedua-dua pilihan raya umum itu merupakan siren, signal kepada Barisan Nasional dan juga UMNO bahawa kita berhadapan dengan saat yang paling getir, yang paling getir di dalam sejarah perjuangan parti. Pandangan rakyat kepada UMNO tidak sama seperti dulu. Tidak sama 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Dah tak sama, sahabat. Dah lain. Kalau kita beranggapan masih sama, kita salah. Kita salah. Kini pandangan anak-anak muda terhadap parti politik terbuka semakin luas. Ekoran perkembangan internet dan dedakan informasi media sosial, dan masing-masing bersaing untuk memenangi hati rakyat, terutamanya sekali orang muda, anak muda, pengundi muda macam kita semua, muda-muda termasuk yang tiga orang ini, muda-muda juga. Kena sebut, dia bila duduk dengan putih dia dah jadi muda. Tengok ah, senyum boleh macam. Jadi mana ada tanggapan yang menyatakan parti politik yang menguasai media sosial lebih berpeluang cerah untuk memenangi pilihan raya? Betul ke tidak? Betul, sebab dia merasakan bahawa parti politik ini saja yang membawa hasrat dan juga keinginan rakyat, yang boleh menjaga kebajikan rakyat kerana diterjemahkan di dalam media sosial. Jadi saya melihat cabaran ini bukan hanya dibebani oleh UMNO, tetapi dibebani juga oleh sayap-sayap di dalam UMNO, wanita, pemuda dan puteri tidak ketinggalan. Jadi kita harus bertanggungjawab. Puteri mesti bertanggungjawab mengembalikan keyakinan orang muda, keyakinan wanita muda, keyakinan pengundi muda untuk bersama dengan UMNO, bersama dengan Barisan Nasional. Ini kerana golongan muda termasuk wanita-wanita muda merupakan peratus pengundi yang terbesar dalam pilihan raya umum. Angkat telefon tu. Boyfriend telefon. Kau tak nak angkat, kau diamkan. Sidang saudari yang saya hormati sekalian. Tapi yang penting itu bukan telefon kami. Saudari-saudari yang saya hormati sekalian, sejak akhir-akhir ini saham wanita muda Melayu semakin melonjak di pasaran. Dengan hadirnya Diana Sofia di dalam pentas DAP, dengan hadirnya Ruru Rara Rara, Kekmi tak kenal, kau kenal, Kekmi tak kenal, di dalam pentas DAP memperlihatkan bahawa DAP memberi ruang dan peluang kepada orang muda, anak muda, wanita muda untuk bersama-sama dengan parti DAP, kerana mereka merasakan bahawa DAP memberi ruang yang luas kepada mereka untuk mereka menjadi calon, untuk mereka menjadi pemimpin besar negara, untuk mereka menjadi wakil rakyat, untuk mereka menjadi apa juga yang mereka inginkan. Puteri UMNO tak ada. Puteri UMNO tidak melihat, tidak memberikan peluang pada wanita muda ke? Tidak sebenarnya. Tanggapan itu salah. Sebenarnya Puteri UMNO lebih banyak memberikan peluang kepada wanita muda. Tetapi kenapa mereka memperlihatkan DAP yang sebagai platform untuk mereka bersama-sama dengan pimpinan negara?
Kenapa tidak mereka bersama dengan puteri? Sampai ada orang cakap dengan kami, YB, apa puteri UMNO sekarang ni? Kenapa boleh, kenapa you tak tackle apa rara rerereri kan? Ha. Aku cakap, halo, yang masuk di AP tu hanya segelintir yang diwar-warkan, yang diheboh-hebohkan, yang dimomok-momokkan. Dia cerita, kita tahu tak tentang keahlian puteri yang Saban bulan yang kita bertambah dengan kempen keahlian belakang puteri UMNO bahagian-bahagian yang dilakukan. Sebenarnya ramai, tetapi kenapa orang tak tahu? Sebab puteri UMNO inilah puteri UMNO buat kerja bawah ni, semua tak tahu, orang tak bagi tahu, tak panggil press, tak cerita dengan orang, tak share dalam Facebook, tak like orang punya, tak support, tak share dan sebagainya. Perasan tak? Perasan tak? Sebab tu orang tak tahu kita buat kerja. Puaslah kau, sampai daripada pagi sebelum subuh dah sampai program, sampai apa isyak selepas habis semua pergi program, tapi orang tak tahu pun kau orang pergi program. So apa? Hanya tahu untuk diri sendiri dan keluarga saja, tetapi tak dihebohkan, tak dibagi tahu kepada umum. Sebab itu kita perlulah walaupun ini merupakan satu cabaran. Tak apa, kami dah minum kafe, kami tertepis lah lagi kan. Tadi dah hancur mikrofon ni. Kalau dulu kita patut melihat kehadiran mereka di dalam pentas DAP sebagai satu cabaran buat diri kita. Kita kena ambil benda ni sebagai positif. Janganlah kita rasa Allah down. Lagi-lagi pula apabila DAP yang memerintah Pulau Pinang. You all, kamu semua, sahabat-sahabat semua patut mengambil cabaran ini sebagai satu cabaran yang positif. Lagi patutnya Puteri UMNO balik pula, Puteri UMNO Pulau Pinang patut lebih bergiat dengan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan keahlian. Dan kita patut bekerja dengan lebih kuat memenangi hati wanita muda, agar UMNO terus bekerja dengan lebih kuat bersama-sama dengan kepimpinan di UMNO bahagian wanita dan juga pemuda. Dan kita juga perlu memikirkan strategi yang bagaimana untuk kita lipat gandakan usaha supaya orang melihat bahawa kita relevan dengan mereka. Memanglah gerak kerja Puteri Melaka dengan Puteri Pinang, Pulau Pinang berbeza. Pinang pula, Kampung Pinang. Berbeza. Gerak kerja Puteri Kelantan dengan Puteri Balik Pulau berbeza. Sebab orangnya berbeza, cara berbeza, budaya berbeza, walaupun kita sama-sama Melayu tetapi dialek pun berbeza, maksudnya berbeza. Tetapi bagaimana untuk kita, cara bagaimana kita untuk attract. Sebab itu Kak Mi, kalau boleh Kak Mi nak sangat Puteri Balik Pulau kita sama-sama bertugas menjadi ejen kepada parti, tambahkan keahlian pegawai Puteri UMNO. Dan kita melihat walaupun 25 cawangan bukannya satu perkara yang menjadi mustahil. Sebab kalau puteri tak teruskan mencari keahlian, kita ni tak tahu sampai 35 tahun selesai. Sadaqallahul azim, habis puteri dah pergi kat wanita. Wanita pula kena blok Allah. Kan, tapi tak apa, saya yakin dan percaya di sini tidak berlaku. Dan sebab itu kita kena ada hubungan baik dengan wanita, masuk ke wanita, meneruskan kepimpinan seperti biasa. Bukannya kita nak jadi terus ke jadi ketua wanita, betul tak? Tetapi kita masih nak menjambung warisan kepimpinan melalui kepimpinan yang sedia ada. Sebab itu di dalam puteri, tempat yang paling kita nak belajar adalah puteri. Macam mana nak bersidang, macam mana nak berucap, macam mana nak organize program, semuanya di dalam puteri. Supaya apabila kita tahu untuk mentadbir sesebuah organisasi seperti puteri, kita akan dapat handle masalah walaupun sekecil-kecil hingga kebesar-besar melalui pentadbiran dalam pegawai Puteri UMNO itu sendiri. Dan memang Kak Mi yakin, kalau Kak Mi pun boleh berlaku pada diri Kak Mi, Kak Mi masa Kak Mi jadi ketua puteri bahagian, Kak Mi cakap dalam puteri ni satu je, kita letih nak mengajar orang, letih nak mencari orang, letih nak train orang. Sebab apa? Bila dia kahwin aja, dia hilang. Bila dia masuk belajar aja, hilang. Beranak, hilang. Dapat kerja, hilang. Betul tuan-tuan. Ayanda, betul ayanda. Yang tiga orang kat depan ni. Kesian adik-adik saya dalam puteri ni. Bila kita dah train, nampak wah ni boleh jadi kita punya pewaris akan datang ni.
dah train elok-elok dah ni, memang cun. Tapi bila dia kahwin, Allah, dia pindah ikut laki dia. Alah, letih Kak Non. Sebab itu di dalam putih, tak boleh tidak. Kita mesti sentiasa melatih ahli-ahli kita supaya teruskan kepimpinan. Patah, tumbuh, hilang berkati. Kalau engkau dah pergi, 10 marilah. Betul? Jadi sebab itu kami tak nak you all rasa down apabila kita kehilangan putri-putri di akademi. Tidak. Kita sebenarnya apabila satu pergi, 10 yang akan datang. Dan 10 yang datang ni lebih hebat lagi. Sekiranya kita memberi peluang, kita mengajar mereka, kita memberi motivasi kepada mereka. Tapi tugas apa? Tugas pemimpin. Pemimpin itu siapa? Di hadapan ini. Yang berdiri tengah bercakap ni. Dan anda semua, semuanya sebenarnya adalah pemimpin. Kerana apa? Pimpinan akar umbi, ketua putri cawangan, naik ketua putri cawangan, penolong setiausaha putri amal cawangan, semua pemimpin. Daripada 390,000 pelanggan ahli putri UMNO Malaysia, anda semua yang terpilih untuk berada di dalam bilik mesyuarat ni. Tak semua orang yang dapat jemputan, dapat jadi perwakilan. Betul. Jadi rasa bertuahlah apabila kita diangkat sebagai pemimpin. Sidang sahabat sekalian, makin ni baguslah, sauna. Seperti yang saya katakan tadi, ledakan informasi menerusi media-media sosial merupakan cabaran yang maha dahsyat yang perlu kita hadapi. Penyebaran pelbagai fitnah, tumahan dakyah sonsang tak lagi hanya menonjolkan kelemahan UMNO, Barisan Nasional dan para pemimpin negara, tetapi kini telah menjurus kepada menghina terhadap agama, bangsa dan raja-raja Melayu. Ini memberi kesan yang sangat tidak baik kepada harmonian dan kemakmuran negara. Ia umpama bom jangka yang jika meledak boleh mencetuskan kacau bilau di negara ini. Sebab itu Kak Mina, kalau boleh Puteri UMNO, kita jangan sentuh sangat sensitiviti kaum. Terima kasih. Diorang ni memang dah faham. Kalau Kak Mina cakap, memang perlukan siapkan ni. Makeup pun dah cair. Dan kita kena hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau kita tidak hormat menghormati antara satu sama lain, apa akan jadi pada negara? Apa akan jadi pada pemimpin negara? Apa akan jadi pada orang muda dalam Malaysia? Sudah pasti akan berlaku kacau bilau. Sebab itu sensitiviti tentang perkara agama, bangsa dan negara ini perlulah kita ambil kira dan perlulah kita titik beratkan. Kami tak nak ada Puteri UMNO yang boleh melontarkan perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan ataupun keharmonian kaum lain. Dalam isu ini, Puteri UMNO perlu berdepan dengan isu-isu dan bertindak menjawab segala fitnah dan tomahan yang dilemparkan. Peranan ahli puteri tidak hanya dibebankan kepada mereka yang berjawatannya. Tak adalah Ketua Puteri Malaysia je nak jawab. Naib Ketua Puteri Malaysia nak jawab. Esko Puteri UMNO Malaysia nak jawab. AJK Puteri UMNO bahagian nak jawab. Tetapi di akar umbi, sama-sama kita bantu parti kita yang kita sayangi. Cukuplah. Contohnya, kita follow Datuk Sri Najib, Presiden UMNO Malaysia, PM kita apabila dia dekat Twitter, kita follow dia. Cukup apabila dia tweet saja, kita pun retweet. Retweet dia, kita senang retweet. Sebab kita nak menunjukkan bahawa pemimpin yang kita sayangkan, yang menjadi kesayangan kita, pemimpin nombor satu negara, menjadi ikutan pada negara dan banyak sokongannya. Takkan apabila PM retweet, dia tweet dekat Twitter, 100 dia retweet. Takkan macam tu kan? Betapa ramai. Perwakilan balik pula pun dah 120. Takkanlah retweet dekat PM 100. Betul tak? Jadi sebab itu, jangan lengah-lengah. Tolong ikuti. Ikuti Twitter, Facebook dan Instagram pemimpin negara kita, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib, Timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga lagi seorang yang berhormat Ketua Puteri UMNO Malaysia, Kak Imi rasanya namanya. Jangan lupa, tolong follow FB, Twitter dan Instagram. Takkanlah bila Kak Imi tweet, seorang dua je tweet. Aku punya ahli 350,000. Takkan ke? Siapa tak follow Kak Imi siam eh? Jadi Kak Imi mohon jasa baik untuk sama-sama kita sokong dan menyokong antara satu sama lain. Siapa lagi yang nak follow kalau bukan ahli puteri, betul tak? Jadi jangan angguk je, kan kita check. Tak cukup ni kan Malena, siapa Malena? Dan bukan itu saja, tetapi kalau sekiranya statement yang dibuat contohnya oleh Ketua Puteri Amirah
dia buat statement dalam Facebook berkenaan, janganlah cerita pasal hari ini nak makan apa, cik makan apa sedap. Tak mau cerita macam tu. Kita cerita tentang politik semasa dan sebagainya. Kita share. Kita sebagai ahli jawatan kuasa Putih UMNO bahagian balik pulau, share. Share. Kita like, share. Like, share. Itu saja. Takkanlah apabila kita punya ketua putri negeri ataupun Mariana update Facebook 10 je like. Allah, letih. Mesti lebih. Siapa yang nak like ni? Ha ni. Jatuh kuasa ada 25 orang. Takkan ketua putri bahagian ada 10 je like? Tak mau. Macam tu juga dekat cawangan. Jadi baru orang melihat, wow, ketua putri bahagian balik pulau. Hebatlah dia punya statement. Ramai orang share lah. Ha, barulah orang nampak, oh, inilah pemimpin muda. Malena berapa umur? 31. Masih ada umur. Tetapi kita nak lahir lebih ramai lagi pemimpin muda. Eh, muda lah tu, 31. Kami 28. Ha, kita nak lebih ramai orang muda, lebih ramai pemimpin wanita muda yang kita nak ketengahkan. Tetapi kalau cara kita tidak menyokong, kita tidak sokong, macam mana orang nak tahu ini adalah ketua kita? Nampak? Tugas kita untuk mengangkat ketua kita. Jadi kalau kita tak sokong, macam mana ketua kita nak pergi jauh? Ha, jadi itu salah satu caranya. Dan kita harus sampai bersama-sama memberi maklumat yang tepat tentang isu yang dimainkan agar rakyat tidak terkeliru dan terpengaruh dengan rakyat mereka. Bagi tujuan itu, Pegagan Putri UMNO Malaysia baru-baru ini telah melancarkan aplikasi Putri yang menjadi medium penyebaran maklumat yang tepat mengenai pergerakan Putri UMNO Malaysia menerusi gadget serta telefon mudah alih. Siapa dah install dekat dalam telefon? Sahabat semua tahu kan, hari itu yang lancarkan Yang Amat Berhormat Presiden lancarkan aplikasi telefon pintar bernama Putri. Ada kan? Betul? Kan kita mencet kan? Tak ada. Kalau tak ada, sila download dekat Play Store. Dekat Play Store. Sebab? Dekat Play Store. Sebab nak bangunkan software ini bukan murah. Tetapi sahabat Kami yang bantu untuk bangunkan, dia contohnya, dalam tu macam-macam. Contohnya, Aiza baru-baru ni, dia buat bayar hisap. Bayar hisap yang fashion tu kan? Fashion busana muslimah semua tu kan? Itu bawah tangan air tangan Aiza tu. Orang Pulau Pinang patut bangga. Dia buat dekat KL. Nanti akan datang dia akan buat kat Pulau Pinang, insyaAllah. Bayar hisap. Jadi lebih kurang dalam 100 orang. Usahawan-usahawan wanita dalam online, bisnes online telah pun dimasukkan namanya di dalam directory. Nanti sampai satu tahap, nanti dia tekan saja, klik saja dekat nama tu. Contoh kita ada kedai. Sian baby tu, bagi dia minum susu. Klik dekat nama kedai tu. Nama misal katanya Hijriah Home. Klik je, akan terpapar gambar kedai. Dan boleh ada map sekali ni. Contohnya ada yang kedua juga. Kalau ada, dia ada dalam tu ada kalender. Kita akan sampai satu tahap Putri Bayan baru. Balik pulau nak pergi buat satu program. Contohnya nak buat majlis tadarus lah dekat rumah siapa nama ni Cik Johari. Mana Cik Johari nama kat rumah Cik Johan. Kita nak buat majlis tadarus kat rumah Cik Johan. Sebab Cik Johan ni memang handsome, memang baik dengan Putri. Sebab tu kita nak buat kat rumah dia. Lepas tu kita masukkan dalam kalender. Sampai map rumah Cik Johan pun kita tahu. Tak perlu kita nak telefon Maliana, kat mana rumah Cik Johan ni? Tak perlu. Gunakan telefon, klik je, kita tahu kat mana rumah Cik Johan. Sampai macam tu sekali. Dan dia akan rumbi, tak payah sibuk-sibuk nak tanya, apa program Putih UMNO Malaysia? Apa program Putih UMNO Malaysia? Sebab dengan adanya aplikasi dalam telefon tu, kita boleh tahu program. Bukan hanya Putih UMNO Malaysia punya program, tetapi program di negeri-negeri ataupun di bahagian-bahagian lain. Nampak? So kalau bahagian-bahagian yang tak buat program tu, maksudnya kosong. 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 Jadi itulah. Jadi saya minta kalau boleh, semua wajib untuk install aplikasi telefon itu supaya dapat sampaikan maklumat, supaya notifikasi senang. You all akan dapat segala maklumat mengenai Pegagan Putri UMNO Malaysia. Sahabat-sahabat sekalian, dari jumlah keahlian dekat Pulau Pinang, Amzira, please take note. Putri UMNO Pulau Pinang,
jumlah keseluruhan adalah 14,943 yang terkini sehingga Julai 2014. Maknanya dulu pertambahan hanya 313 saja. Maksudnya puratanya setiap negeri kita berjaya menambah keahlian 100 kepada 200 orang setiap bulan. Tahniah. Tetapi ini tak cukup. Tak cukup. Kami perlukan lagi. Kami perlukan lagi. Dah tambah keahlian, kita kena berikan perangan. Ini tugas perangan. Sebab kami ambil contoh, tak semua orang yang daftar sebagai ahli puteri, jiwanya, hatinya akan bersama kita, akan bersama dengan UMNO. Kecuali kita betul-betul mendekati mereka, bagi tahukah apakah peranan kita dan kenapa kita perlu bersama dengan UMNO dan juga Barisan Nasional, baru mereka tahu. Sebab itu, kalau boleh, selain daripada itu juga, kami mohon jasa baik semua, gerakkan juga untuk daftar pemilih pengundi Melayu, terutamanya ni kalangan orang muda. Sebab akan datang ada 6 juta dan wanita saja dikabarkan dalam 4 juta yang akan menjadi pengundi first time voter akan datang. Jadi tugas apa? Tugas kita semua. Dan kita tak boleh berpeluk tubuh saja. Dan saya rasa pun dah nak penghujung dan jangan risau. Saya tak jadi sampai pukul 6. Risau masing-masing. Dan baru-baru ni bila pilihan raya, Kak Amy dipilih sebagai ahli parlimen. Memanglah orang lihat orang kampung sebab Kak Amy merupakan ahli parlimen yang pertama wanita dalam Melaka. Dan bukan mudah. Dan apatah lagi Kak Amy di dalam kawasan luar bandar, Masjid Tanah. Kau jangan main, walaupun masjid dibuat daripada tanah, tetapi korang mesti datang dekat Masjid Tanah. Betapa hebatnya. Hebat mempunyai, kalau apa nama ni, kalau datang ke Masjid Tanah, Kak Amy akan bagi secara percuma mandi laut. Confirm. Boleh, boleh. Tak ada masalah, boleh bagi percuma. Bali parlimen kan boleh bagi percuma lah. Apa dia? Tak ada, tak ada. Maaf tuan, no pesta boge. Jadi apabila menjadi calon, bila pergi dekat Dewan Rakyat, yang puteri yang ada masa tu ialah maksud Datuk Rosnah pun dah masuk ni. Yang ada maksudnya Datuk Rosnah dan Kak Amy lah di atas tiket puteri. Tetapi kita melihat bahawa masih tidak cukup lagi. Kita perlukan orang muda lagi. Kita perlu lebih ramai orang muda yang diangkat sebagai calon, sebagai pilihan dalam pilihan raya akan datang. Kerana apa? Kita boleh jangkakan dengan DAP mengenengahkan Diana Sofia pada Teluk Intan, kita boleh jangka dah, kita dah boleh baca akan datang mereka ini akan meletakkan lebih ramai lagi calon orang muda. Takkan Barisan Nasional dan UMNO akan menjadi ketinggalan. Sebab itu kita minta dan kita bersama-sama dengan saranan yang berhormat YPKJ, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, yang inginkan 30% orang muda sebagai calon pilihan raya. Kalau boleh daripada 30% tu, separuhnya biarlah wanita muda. Tetapi macam mana kita nak lakukan itu? Saya perlukan tenaga dan juga komitmen daripada saudara-saudara semua. Tak guna kalau kita minta kalau kita tak boleh deliver. Tak guna kita heboh-heboh kalau kita tak boleh cakap apa yang kita boleh buat. Sebab itu kita tahu apa yang kita buat. Pedulikan. Politik UMNO bahagian pedulikan. Kalau dia nak politiking, saya bercakap tentang senario the whole seluruh Malaysia. Kalau orang UMNO bahagian-bahagian, dia nak bergaduh, berasak, biarkan. Tetapi Puteri UMNO jangan nak cari gaduh dengan sesiapa. Puteri UMNO kena buat kerja. Puteri UMNO kena tahu apa tugas dia. Puteri tahu apakah peranan dia. Jangan sibuk-sibuk nak bergaduh, cari musuh dan sebagainya. Orang UMNO lain nak ni biarkan. Tetapi kita jadi satu contoh kepada mereka. Jadi satu contoh kepada mereka supaya kita dapat buat yang terbaik. Berikan yang terbaik. Sebagaimana selaras kita jauhi sengketa, selaras sama dengan kita punya tema merdeka pada tahun ni. Yang keberapa sahabat-sahabat semua? Merdeka yang keberapa? 57 sahabat. Jangan orang tanya yang keberapa, Puteri UMNO tak tahu 57. Apa tema merdeka tahun ini? Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Takkan tak tahu komen dia tu. Jadi kami berharap
sahabat-sahabat semua, jauhi sengketa, semarakkan cinta. Kita harus bekerja bersatu padu, kuatkan semangat, kuatkan tekad. Kita tahu apa yang kita buat. Dan harapan kami ini, balik pulau, sampaikan salam kepada ketua bahagian. Balik pulau ni antara kampung Melayu yang tinggal, betul? Tadi bila datang, kita seronok tengok masih ada lagi perumahan orang Melayu. Kalau boleh, kita hiasi taman-taman ataupun jalan-jalan itu dengan nama Melayu. Ini tidak ada kapal Sing Street, Jasoton, apa nama ada lagi nama eh? Semua nama-nama yang diangkat, kalau boleh kita letak nama Melayu. Kita kena jadi orang Melayu yang kuat, orang Melayu yang tinggi jati diri. Kerana apa? Kerana anda berada dalam Pulau Pinang. Orang Melayu Pulau Pinang kena tinggi dan kuat azamnya. Kuat azamnya untuk membantu keluarga, untuk membantu diri sendiri. Tak boleh tidak, anda kena jadi lebih sikit daripada orang-orang lain. Pun kena lebih sikit daripada orang Masjid Tanah. Kena lebih sikit daripada orang Melaka. Sebab apa? Pulau Pinang special. Pulau Pinang unik. Pulau Pinang sekarang bukan milik kita. Sebab itu tak boleh rasa rendah diri. Lantaklah Marina dalam bilik yang sauna ini. Tak apa. Yang penting puteri balik pulau buat mesyuarat. Tak guna buat kat hotel-hotel besar. Tetapi yang datang 20 orang, 30 orang, tak guna. Macam ni okey lah ni. Kan berasak-rasak, jalan pun ni okey. Macam pijak kasut, terbalik mic. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Puteri UMNO Balik Pulau. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dengan Puteri UMNO Pulau Pinang. Kami doakan supaya anda semua akan terus gigih. Terus gigih dan terus bersama dengan Pakatan Puteri UMNO Malaysia dalam kita memberikan sebuah pergerakan yang berkesan dan membantu UMNO dan juga Barisan Nasional dalam pelan raya yang akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan persidangan perwakilan pergerakan Puteri UMNO Balik Pulau tahun 2014. Sekian, dan selamat menikmati.